Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan saya Bagas Ranafi. Dan saya Aisyah Bandia Isumarida. Kami dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi. Hari ini kami mau ngajak kalian jalan-jalan ke Museum Trinil ala anak-anak milenial 2022. Kalian jangan skip video kami karena akan ada pembelajaran dan hal menarik lainnya. So, ikutin kami terus ya. Let's go. Oke, jadi sekarang ini kita lagi berada di Museum Trinil nih. Museum ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Museum Trinil berdiri pada tahun 1891. Museum ini merupakan salah satu objek wisata bersejarah yang menyimpan fosil manusia purba atau disebut dengan Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene de Beauvoir. Di halaman Museum Trinil ini terdapat monumen yang bertuliskan PE, arah tanda panah 175 meter, ONO 1891-95, yang artinya Pithecanthropus erectus ditemukan sekitar 175 meter dari monumen ini dan diekskavasi dari tahun 1891 sampai 1993. Di Museum Trinil ini ada koleksi sekitar 1.200 fosil yang terdiri dari 130 jenis. Wow, banyak banget ya guys. Oh ya, Museum Trinil telah diakui dunia loh. Jadi, museum ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat wisata, namun dijadikan juga sebagai sumber ilmu dunia. Di ruangan pertama ini ada beberapa fosil manusia purba dan fosil hewan purba. Yang menariknya ada Pithecanthropus erectus yang merupakan penemuan tahap awal atau penemuan tahap pertama di dunia. Wow, keren banget kan guys? Nah, sekarang kita berada di ruangan kedua. Di ruangan kedua kali ini terdapat fosil gading gajah atau biasa disebut dengan Stegodon trigonocephalus. Tidak hanya itu, di depan saya juga termasuk fosil tanduk kerbau, biasa disebut dengan Bubalus paleocarabau, dan masih ada banyak lagi. Museum Trinil ini buka hari Selasa sampai hari Minggu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan tutup di hari Senin. Untuk harga tiketnya, Rp1.000 untuk pelajar dan Rp3.000 untuk dewasa. Terjangkau banget kan? Kalau kalian mau ke Ngawi atau kalian lagi di Ngawi nih, jangan lupa mampir di Museum Trinil. Kalau kalian nggak ke Museum Trinil, kata orang Indonesia sih, ibarat kata makan nggak pakai sambal, nggak akan lengkap. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu jalan-jalan kita kali ini. Saya Bagas. Dan saya Ais. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.